Penemuan ini telah menggegerkan masyarakat Italia beberapa waktu yang lalu. Kabarnya penemuan sebuah teko oleh kuli bangunan saat menggali tanah. Yang mengejutkan, di dalam teko tersebut tersimpan barang yang barangkali bisa membuat Anda bahagia 7 turunan kalau Anda yang menemukannya. Bagaimana tidak bahagia? Coba bayangkan saja, seandainya Anda adalah seorang kuli bangunan, sedang menggali tanah untuk konstruksi bangunan, bayaran Anda yang jauh dari kata layak, lalu Anda menemukan teko kuno ini, apa yang bakal Anda lakukan? Sebelum Anda menjawabnya, mari kita telusuri dulu kronologinya. Seperti dilansir dari laman Grid ID, tanah yang digali itu merupakan bekas Cressoni Theater, yakni dulunya pada abad 18 merupakan pusat hiburan seni teater yang ramai. Tempat itu merupakan cagar budaya bagi pemerintah Italia. Namun belakangan ada perubahan fungsi, sehingga pemerintah harus membongkar beberapa bagiannya demi proyek hunian mewah. Sebetulnya banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Kenapa cagar budaya harus dibongkar? Pada saat para pekerja yang menggali tanah secara tak sengaja menemukan sebuah teko tua kuno. Mulanya para pekerja mengabaikannya, tetapi setelah dipecahkan tekonya, ternyata isinya adalah kepingan-kepingan emas. Jumlahnya banyak sekali, sehingga para pekerja tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, mereka memanggil petugas untuk mengamankannya. Setelah melakukan serangkaian penelitian dari para ahli dan arkeolog, Kementerian Kebudayaan Italia akhirnya mempublikasi temuan itu sebagai kepingan-kepingan emas murni. Ya, semua itu merupakan emas murni yang dibuat sejak abad ke-5. Hal itu didasarkan pada ukiran koin yang menampilkan figur Kaisar Honorius, Valentinian III, Leoni, dan Livio Severo, yang merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di zaman Romawi kuno. Total kisaran nilai semua emas itu mencapai jutaan dolar Amerika. Seandainya kamu yang menemukan teko kuno tersebut, apa yang kamu lakukan? Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.